Wow. Ini dia yang kita nemuin tadi. Ini dia, kita coba ya. Pisang, nanas, coklat. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, mulai aja yuk temenin aku nyari buah-buahan dan menikmati hasil berburu buah, begitu juga dengan suasana yang ada di kebun hutan ini. Sampai turunnya hujan, berteduh, pokoknya seru banget deh. Gimana keseruannya? Yuk ikutin aku. Aku dulu ingat di rumah nenek ada buah coklat dan kita selalu mentikan buahnya. Ini durian jatuh, teman-teman. Wah, baunya enak. Nah, itu dia. Ini sepertinya udah matang kan. Nah, kita makan ini, teman-teman. Kita makan dulu, teman-teman. Ini kayak nasi balap. Bismillah, teman-teman, kita coba ya. Bismillah. Bismillah. Ini banyak semut. Nah, teman-teman, sepertinya di sebelah sana aku nemuin ada buah durian. Bentar. Sebelah mana ini? Bismillah. Nah, ini dia, teman-teman. Teman-teman, di sini ada buah rengga. Nah, ini buahnya. Kita coba satu, teman-teman. Tapi aku belum tahu nih, buahnya udah matang atau belum. Nih. Nah, ini ada kecopot. Nah, ini dia buahnya, teman-teman. Kita coba ya. Teman-teman, ternyata ini masih muda, sayang banget. Udahlah, kita bawa ini aja ya, teman-teman. Yuk. Kita satuin di satu tempat ya, teman-teman. Nah, ini. Sekarang mau dibuka. Wow. Ini. Bisa. Abang, kita coba, teman-teman ya. Nah, ini dia, teman-teman. Duh, buahnya. Ini dia buahnya. Bismillah. Mudah, teman-teman. Ini mudah. Mentah ya. Padahal ada baunya loh. Kita coba yang lain. Sayang banget kan. Nah, ini dia yang kita nemuin tadi, teman-teman. Udah isi. Banyak banget isinya. Ini dia, kita coba ya. Rasanya tuh manis. Ini durian tembaga. Banyak banget isinya, padahal kecil ya. Enak. Nah, ini dia, teman-teman. Kodak, teman-teman. Artinya muda ya. Kalau bawa nuni ya. Rasanya itu anyep. Kalau orang baik. Nah, teman-teman, ini buah coklatnya, kita coba aja ya. Walaupun seperti ini, siapa tahu matang, teman-teman. Kita coba. Bismillah. Nah, ini udah kecabut aja. Kita coba belah ya, teman-teman. Yuk. Kita belah di sana. Di atas sana, teman-teman. Nah, kita belahnya di atas sana. Ini dia, teman-teman. Wow, amazing. Teman-teman, kita coba ya.
buah coklat. Asam, aromanya itu gimana ya? Pokoknya gimana anu masak? Harum. Enak. Seperti ini. Nikmat banget. Nah, itu tulangnya ini yang dijadikan coklat ya, teman-teman. Lezat. Ambil aja. Ini nggak bujak leci? Bukan, bujak ilai itu. Seperti makan permen. Asam. Ini kan. Itu tak kulo baru. Ini lagi ini. Mantap, teman-teman. Mantap betul. Nah, ini dia buah coklat yang barusan kita petik. Tuh kan. Sama kan, teman-teman? Ini dia. Benar-benar lezat banget, teman-teman. Nih. Enak. Nah, di sini juga banyak pohon coklat, teman-teman. Nah, ini juga pohon coklatnya, teman-teman. Ini ada buahnya udah warna kuning. Tuh, teman-teman, tuh. Nah, di sebelah sini juga ada, teman-teman. Lihat, ini buahnya itu pendek. Nah, ini dia, teman-teman. Buah dari ini gawak nih, kebun. Iya, dari kebun dan dari hutan. Ini dia, wah, banyak banget buah-buahannya yang jatuh. Nah, ini taruh dulu di dalam mobil, teman-teman. Buah duriannya hasil kebun dan hasil dari, nah, itu dia, harum, wangi-wangi. Nah, ini dia, teman-teman, hasil kebun. Ini yang kloter kedua. Ini dia hasil kebun, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia. Kok ini rusak sebenarnya? Mantap katanya, guys. Ternyata manis banget. Ini karena baru jatuh ya. Ada yang enggak mudah, teman-teman. Hujan-hujan. Hujan, teman-teman, hujan. Allahumma shalli wa nafi'an. Dia sabar tadi, ini aku sekat. Ini enak banget, cuma udah terlalu mudah. Ini cah. Ambil tuh yang ada baunya. Udah lemak nih, air. Hujan, teman-teman. Ada yang menyebut. Ada buah pisang juga, teman-teman. Durian, opa. Lagi nikmati buah durian, teman-teman, ini anak-anaknya. Dan lagi berteduh karena ada hujan. Hujan turun. Di sini ada pisang. Pisang yang tadi aku bilang udah ditebang. Di situ tadi pohonnya di situ. Bisa kau nyok? Jangan dong. Mereka sampai ada lukaan salah ini. Urang. Ini nih tak girang berbuat duit ini. Hujan, teman-teman, hujan. Nah, ini sisa-sisa pertempuran.
Nah, di situ dia ada buah coklat sama durian yang tadi kita cobain. Seru banget ya. Seru deh, seru deh. Jalan sampai baru ini. Seru? Nah, itu juga ada buah. Ada buah. Aduh, apa itu? Ada buah pisang. Ah, ada bapak tentara di sini. Lagi menanam bibit. Bibit buahan. Bibit durian. Nah, ini lihat dah. Lagi gerimisnya ini, teman-teman. Bibitnya mau ditanam. Nah, di sana juga pada berteduh, teman-teman. Hujan-hujan turunlah, bawalah berkah. Nah, ini dia teman-teman, mau ditanam. Ini pohon durian. Durian apa-apa tuh? Sirsak jumbo. Oh, ini sirsak jumbo, teman-teman. Yang sepertinya sama-sama yang aku petik waktu kemarin itu, teman-teman. Semangat, Pak Tentara. Sahimut. Nah, teman-teman, ini nanas madunya. Baru aja dipetik. Ini dia. Hujan, teman-teman. Kaget teman-teman. Lihat deh di situ. Ngeri teman-teman. Ulat teman-teman, besar banget. Kabur, kabur, kabur. Aduh. Nah, teman-teman, sembari kita menunggu hujannya reda, kita tidur dulu ya. Hujan, nanti kalau berhenti hujan kita tidur bapak ya. Udah, ntar. Gabut. Jadi itu ya.
udah. Enggak boleh laki-laki seperti ini. Kayak kakak Ceni itu ya. Adiknya itu cewek ya di sana. Kayak kakak Ceni itu ya. Mama, mama, mama. Ada ulat lagi sama, ada kecoak. Nah, mereka lihat dari sana lagi nanam. Ini teman-teman buah nanasnya. Gimana cara ambilnya nih? Pak, bawa bangun nanasnya. Wadah tuh ya. Aduh. Ini dia teman-teman. Nah. Dapat 2. Wah. Nanas. Kumpulin di satu tempat dulu teman-teman. Aduh. Kena tadi buahnya. Dapat buah pisang. Nah teman-teman, ini dia hasil kita. Ini dia hasil kebun kita. Ada pisang, ada buah coklat, buah nanas, sama buah durian. Nah, teman-teman, kali ini sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih buat semuanya. Dadah! Assalamualaikum!